anak kami dah belajar di mental arithmetic selama 2 tahun. Selama 2 tahun tu banyak improvement yang dia dah tunjukkan. Pelajaran sangat meningkat. Dia punya concentration, dia punya kecekapan dalam matematik sangat baik. In fact, sekarang ni dia berada di darjah 1, tapi perkiraan, penguasaan perkiraan dan darab sangat sangat bagus. Untuk budak 7 tahun di pertengahan, baru pertengahan tahun dia dapat banyak improvement. Nampaknya sekarang pun Syami sudah turun lagi level. Tapi memang baguslah untuk bukan sahaja untuk sisi pembelajaran dia sekarang dia bagus, tapi ianya juga sangat bagus untuk masa depan. Kadang-kadang kami sebagai parents cuba praktik cara pengiraan di mana saja. For example, kalau kami pergi belanja, kami cuba suruh dia buat calculation tu and dia buat secara cekap lah. Okey, saya bapa kepada Syamil Akmal, kira bersyukurlah kita orang ambil langkah masukkan Syamil kelas mental arithmetic ni. And then untuk kita orang punya future, the second one lah akan kita orang masukkan. Akan kita masukkan juga. Pasal banyak dia punya kelebihan.